di mana kita tahu kemampuan dari segi tekong, import dan juga apik kanan daripada Sabah ini mampu untuk menggugat permainan pada malam ini. Dan mata yang pertama adalah untuk Negeri Sembilan Antlers. Dan bola terkandas di jaring. Cik Bongsu. Ini untuk diangkat baik dan Iqbal. Dua daripada dua untuk Iqbal Syamsuddin. Yang ada pada Muhaimin Cik Bongsu. Rapat diangkat baik oleh Iqbal. Dan membawa kepada kejaman touching ke badan Muhaimin. Rapat. Bola kedua juga terpaksa melakukan clearance saja. Dan ini memberikan peluang tetapi tandukan yang tersasar. Di mana kalau kita lihat jarang sekali dia mengubah servis ke sasaran lain. Kecuali dia melakukan servis ke arah Muhaimin. Oh. Mengapungkan bola pertama. Oh, satu lagi yang tak lepas. Satu lagi balingan yang mungkin. Oh, cukup tajam, cukup padu. Pasukannya perlu menitik beratkan di sasaran 1, 2 dan 3. Oh, percubaan pertama Jason Amputong tak kena pula. Namun kali ini sedikit panjang pula bila cuba untuk mencari sasaran Lee dengan empat mata. Tak baik dari Zulfendi. Dan hadangan tetapi masuk ke... Baik untuk Jason Amputong. Oh, sampai betul-betul di Zulfendi tetap. Aduh, dapat diangkat. Lintaran cantik sekali lagi. Itu menyebabkan bola jauh tersasar ke belakang. Tak yang baik Jason Amputong. Oh, tepat ke bukan Yusanif perlu mengambil tanggungjawab sebagai perejam. Kali ini kerana kalau pasukan Sabah dapat tiga mata daripada servis Yusanif. Oh, cantik. Itu nampak mendata tapi servis yang cukup ke 12. Kali lepas. Keputusan untuk menukarkan Iqbal tadi adalah satu kesilapan. Kita saksikan agak jauh. Bola kedua itu terlalu ke tengah gelanggang. Cuba untuk memerangkap Daud. Jason. Menariknya tiada hadangan. 3-6. Sabah Mountainers menentang Negeri Sembilan Antlers. Di mana kita tahu di set yang kedua, pasukan Sabah bangkit kembali untuk mengheret perlawanan. Satu. Bola pertama tandukan Afizo. Dan hadangan kali ini cantik. Bagi mengapukan kejaman daripada Jason. Baik dari Jason. Oh, ke tengah gelanggang pula. Dua berturut-turut. Hantaran Daud Amba itu menyukarkan. Mengapungkan bola. Tetapi Daud Amba bijak untuk menenangkan keadaan bagi memudahkan Jason mematikan bola. Sekali lagi menyerang ke arah Fizul. Dan free ball sekali lagi untuk Sabah Mountaineers. Itu yang kita nak hantar. Cantik dari Yusanif. Oh,
mencari yang keempat dengan drop. Dapat diselamatkan dan perhatikan. Tama sekali lagi baik. Hantaran juga secukup rasa ke baseline. Sekali lagi. Pertama baik. Dan sentiasa akan membawa pada keputusan ini. Satu lagi sentuhan. Oh, bola diberikan terus pada Negeri Sembilan. Agak sukar. Tetapi Hafizul Hayazi berjaya. Tidaklah begitu selesa untuk mengambil bola tersebut. Bukan kali ini lebih baik bola pertamanya. Dan zaman itu di belakang hadangan untuk 15 sama. Tepat ke Razul Effendi. Tetapi gagal untuk disempurnakan hantaran dari... Telah mengambil bola di sasaran tiga kerana tiada lagi servis ke sasaran lima buat masa ini. Itu dilakukan namun Hafizul Hayazi. Akhir ini sangat penting bagi kedua-dua pasukan untuk mendapat kemenangan. Sasaran lima dicari. Jason Amputong, hadangan. Tetapi ada hadangan yang terbatal. Kita kena tangan. Mata akhir ini tidak berakhir kerana macam-macam boleh berlaku apabila kita berada di dalam gelanggang. Dapat tandukan, cuba diselamatkan dan clearance saja oleh Hafizul. Tapi ada peluang untuk Jason Amputong. Dan Sabah akhirnya dengan kemenangan pertama dalam saingan STL Premier musim ini.